بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وشافعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تابعهم بيسنين الى يوم الدين اما بعد Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari ke-11 bulan Ramadan Tentu kita sudah melewati 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan dan berbahagialah bagi siapapun yang mengisi 10 harinya yang pertama dengan kebaikan serta ketaatan. Maka adapun yang belum maksimalkan ibadahnya serta ketaatannya, maka masih ada waktu yang tersisa. Dan kita belum keluar dari bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan. Maka para ulama mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang harusnya kita perhatikan di bulan suci Ramadan. lebih khusus nanti ketika memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang harus kita catat mulai sekarang. Yang hendaknya kita harus rutin rutinkan setiap hari. Dan bahkan jangan sampai luput untuk tidak mengerjakannya. Di antaranya adalah tilawatul Quranil Karim. Jadi bacaan Al-Quran kita. Karena Ramadan ini punya khusus kekhususan dengan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya: "Syahrul Ramadhan yang unzila fihi Al-Quran, udah lil nas wabiyinat min al-huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Allah Al-Quranul Karim. Maka siyogianya bagi seorang hamba, muslim, ya, untuk memperbanyak bacaan tilawahnya. Dia harus memperbanyak bacaan Al-Qurannya, mungkin muroja'ahnya bagi yang sudah hafal, ditambah lagi mungkin mentadaburi ayat-ayatnya, serta kalau bisa dibaca kepada orang yang lebih bagus bacaannya. Jangan ketika kita merasa bahwa bacaan kita sudah belum bagus, lalu padahal di samping kita ada teman yang lebih bagus bacaannya, lalu kita sia-siakan. Artinya kita harus dekati mereka dan kita baca di hadapannya. Supaya kita, ketika kita membaca ada kesalahan lalu dibenarkan sama, sama dia. Demikian Jibril alaihissalam dia selalu mengajarkan Nabi SAW alaihi wasallam Al-Quran ketika bulan ramadan. Demikian juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. sahabat Nabi yang mulia, dia menghatamkan Al-Quran itu setiap hari para jamaah. Setiap hari dia menghatamkan Al-Quran. Datang juga beberapa riwayat dari salaf kita. Dia menghatamkan, sebagian salaf itu menghatamkan dalam Qiyam Ramadan. Fi kulli thalati layal. Jadi setiap per tiga hari dia khatam 30 juz. Bahkan ada sebagian di antara mereka setiap pekan. Wa ba'duhum fi kulli asyar. Sebagian mereka ada lagi menghatapkan setiap sepuluh hari. وفَي وفِي mereka membaca Al-Quran itu baik di dalam solatnya ataupun di luar solat. Maka Imam Ash-Shafi eh, di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu situna khatma. Jadi 60 kali dia khatamkan Al-Quran itu di luar itu di, di di luar solat belum termasuk di dalam di dalam solatnya. Imam Al-Aswad yaqra Al-Qur'an kulla lailataini fi Ramadan. Eh, dia membaca Al-Qur'an itu setiap dua malam di bulan Ramadan. Dan Imam Al-Qatadah menghatamkan Al-Qur'an setiap pekan. Ya, itu bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan itu kegiatan beliau. Tetapi ketika masuk ke bulan Ramadan, itu setiap pertiga hari dia khatamkan Al-Quran. Artinya kalau setiap pertiga hari, setiap hari itu dia baca 10 juz. Bisa enggak? bisa. Tinggal dibagi mungkin zuhur dua juz, asar dua juz, magrib dua juz, isya dua juz, subuh dua juz itu udah sepuluh juz. Eh. Makanya dia per tiga hari dia udah khatam. Wafil ashir al awakhir. Sedangkan ketika memasuki sepuluh hari terakhir, Imam al qatadah itu mengkhatamkan setiap malam. Dan Imam Az Zuhri ida Ramadan, ramadan yafiru min qira'atil al hadithi wa mujalasati ahli al ilmi. Imam Az-Zuhri ketika telah datang Ramadan, dia tinggalkan bacaan hadisnya, dia tinggalkan majlis-majlis ilmunya. Wa yuqbil ala tilawatil mushaf. Beliau fokus untuk membaca Al-Quranul al Karim. Itu Imam Az-Zuhri. Dengan demikian juga Imam Sufyan Al-Thawri. Ida dahulah Ramadhan taraka jami'al ibadah. Ketika beliau ketika masuk bulan Ramadhan. Maka dia meninggalkan ibadah-ibadah sunnah dan dia hanya fokus membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, maka Imam Az-Zuhri mengatakan dalam sebuah perkataan dia sebutkan idza dakhala ramadan fa inna ma huwa qira'atul qur'ani wa ithamut tu'an. Ketika Ramadan masuk, maka itu adalah saatnya baca Quran dan memberikan makan, memberikan iftar. Ini adalah pernyataan daripada Imam Az-Zuhri. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali Beliau juga pernah mengatakan wa inna ma warada an-nahyu an qira'at al-Qur'an fi aqall min thalathin 'ala al-mudawamah 'ala dhalika. Terdapat ada sebuah larangan untuk menghatangkan Al-Qur'an itu kurang dari tiga hari secara terus-menerus. Fa amma al-awqat al sedangkan kalau ada waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan secara khususan al-layali allati yudla fiha lailatul qadar secara khusus lagi ketika 10 malam terakhir karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar atau fil amakin al atau mungkin dia berada pada tempat-tempat yang mulia seperti mungkin dia berada di Makkah eh, atau mungkin di Madinah maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di sana igtinaman kenapa igtinaman liz wal -makan. untuk uh, sebagai Uh, sebagai ingetinan uh, apa nama mengisi kesempatan waktu dan tempat karena tidak selamanya dia berada di Makkah nggak selamanya dia berada di Madinah demikian juga di Ramadhan, nggak setahun kita Ramadhan terus uh, sehingga beliau mengatakan adapun di waktu-waktu yang mulia dan tempat-tempat yang mulia maka dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Demikian juga dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq dan juga selainnya daripada imam mami yang lain. Inilah amalan yang harus kita lakukan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. dialah memperbanyak tilawatul Quran kita. Sebagaimana tadi salaf kita. Orang-orang ya, terdahulu di zaman kita. Mereka Masya Allah menghabiskan waktu mereka dengan bacaan Al-Quran. Dan tentu mereka ambil itu dari dari guru mereka. Siapa itu Nabi kita alaihissalatu Wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Siapapun yang melakukan qiyam Ramadan dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Ya, sekali lagi para jemaah, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya memberikan kita amalan yang ringan, qiyam Ramadan saja. Tapi balasannya lihat Allah akan ampuni dosanya yang lalu.

Wahai utusan Allah, bagaimana pandanganmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah? Dan engkau adalah utusan Allah. Lalu aku melakukan salat lima waktu. Aku puasa Ramadan. Aku melakukan qiyam Ramadan. Aku mengeluarkan zakat. Maka Nabi katakan, siapapun yang mati dalam kondisi seperti ini, maka dia termasuk as-siddiqin wa syuhada. Masya Allah. Ini adalah amalan yang kedua. Maka jangan sampai di Ramadan ini mungkin terawihnya terawih ya terawihnya bolong hanya hanya di hari pertama sampai pekan pertama dari bulan Ramadan masya Allah setiap masjid kalau kita masuk pasti penuh tapi ketika masuk pekan kedua udah mulai kosong satu saat terakhir atau dua saat masuk apalagi sudah masuk sepuluh malam terakhir ya jangan sampai kita termasuk dari mereka Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di antara amalan yang kita harus perbanyak ialah as-sadaqah. Eh, memperbanyak sedekah. Karena kita punya nabi, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yang paling dermawan. Eh, bahkan paling dermawannya nabi puncak kedermawanan nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di bulan Ramadan. disebutkan dalam sebuah hadis kana ajwad bil khairi min ar rih mursalah. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kebaikan itu melebihi hembusan angin. <tik> wa la yus'al shay'an illa aata. Tidaklah dimintakan kepadanya sesuatu melainkan Nabi pasti akan berikan. Wa qala afdalu shadaqah shadaqatu fi Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Tidak sedekah itu tidak mungkin ada yang mampu dengan memberikan makan, tafadhal mungkin menyediakan makanan. Ada yang memberikan nasi, tafadhal dengan nasi. Ada yang enggak, mungkin ada orang yang nggak bisa dengan nasi, ya cukup mungkin dengan segelas air, mungkin dengan sebutir kurma, Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabar eh, sampaikan berita gembira kepada mereka yang suka memberikan makan khususnya di bulan Ramadhan. Man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yunqis min ajri sa'im shay'an. Kata Nabi, siapapun eh, ini siapapun yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, balasannya apa? Kana lahu mithlu ajrihi. dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu makanya disimpa, disebutkan fa'in ajazaan kalau misalkan dia nggak bisa berikan makan malam ya mungkin diberikan ala tamra laban mungkin bisa diberikan dengan sebutir kurma atau segelas air putih atau air susu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nara walau bisyakkit tamr jadi eh, takutlah kamu terhadap api neraka itu sekalipun dengan sepotong eh, dengan sebutir kurma Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu eh, wa taala dan juga datang juga apa namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan eh, kita itu motivasi supaya kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita selalu mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada banyak kamar. Yura zahiruha min batiniha. Ya, jadi bagian luarnya itu kelihatan dari dalam demikian juga bagian dalam kelihatan dari luar. Ya, untuk siapa disediakan oleh Allah? Aaddah Allah liman at'ama Ta'an. Ini disediakan Allah untuk orang yang memberikan makanan. Wa alana al-kalam dan orang yang berkata lembut watabi asyam dan orang yang berpuasa wasalla bil laili wan nas niyam dan salat malam saat orang-orang sedang sedang tidur. Ya, jadi masih banyak sekali sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk memberikan makan kepada orang lain, memberikan iftar kepada orang lain. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju' Siapapun seorang mukmin yang memberikan makan kepada mukmin lainnya ala ju eh, di atas kelaparannya atamahullahu min thimaril jannah Allah akan berikan makanan untuk dia dari buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala siapapun yang memberikan minuman kepada seorang mukmin yang berada dalam kehausan saqahu minar min rahiqil maka Allah akan berikan kepadanya minuman dari rahiqil makhthum. He, sebagian salaf juga mengatakan la an adu asharatan min ashabi fa, fa ud'imahum ta'aman yashtahunahu ahabba ilayya min a'tika asharatan min waladi Ismail. Sungguh aku mengundang 10 orang dari sahabat-sahabatku lalu aku berikan kepada mereka makanan yang mereka inginkan bukan yang kita inginkan yang mereka mau ahabba ilayya itu lebih aku sukai Daripada memerdekakan sepuluh daripada uh, walid Ismail, nah, maka tidak heran ketika para salaf kita terdahulu mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya dari sisi iftar ya. Contoh kadang dia berpuasa lalu tiba ada orang yang lewat uh, yang belum dapat iftar maka diberikan padahal dia sedang berpuasa. Seperti misalkan Abdullah bin Umar, Dawud al Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Ambar, Bahkan Ibnu Umar la illa ma wal masakin. Dia nggak pernah iftar sendiri kecuali dia bersama anak-anak yatim dan juga para fakir miskin. Demikian juga para salaf kita. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ya. bulan kesempatan buat kita untuk meraih banyak kebaikan ya banyak keberkahan yang berada di dalamnya ketika Allah berikan kepada kita kelapangan rizki maka empat waktu terbaik untuk kita keluarkan ialah pada bulan suci Ramadan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Abdul Sadaqah Sadaqah Fi Ramadan sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Sedekah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara amalan yang bisa kita lakukan dan ini kebanyakan di antara kita e, lalai terhadapnya padahal Masya Allah dari sisi e, pahala sangat besar ya eh, karena mungkin orang melalaikannya karena rasa ngantuk ya eh, mungkin malamnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah beruntunglah dia tapi sangat rugi jika malamnya itu dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya mungkin ngobrol sama temannya nonton televisi dan lain sebagainya maka sungguh rugi orang-orang seperti itu karena dia sedang berada di bulan yang mulia dia adalah bulan suci Ramadan dialah di antara yang harus kita perbanyak dialah al-muksu fil masajidi ba'da salatil fajr jadi berdiam diri di masjid setelah sholat subuh Nah, kebanyakan kita kalau selesai salat subuh itu langsung pulang beragama Selesai melakukan salat subuh, langsung pulang. Ada mungkin karena dia ngantuk, ya. Di sini lihat apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ceritakan. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ila shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia selesai salat subuh, jalasa fi musalla. Nabi diam di tempat salat dia sampai t hatta asyam, sampai terbit matahari. Wa qala dan Nabi sabdakan, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapapun yang melakukan salat fajar, salat subuh secara berjamaah, "Tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams." Kemudian dia duduk di tempat salatnya sambil berzikir kepada Allah, ya berzikir kepada Allah mungkin dia baca zikir pagi, mungkin dia baca Al-Quran. Ya, yang al-muhim dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu' sampai terbit matahari. Thumma salla rak'atin. Setelah itu dia salat dua rakaat. Kanat lahu kaajri hajjatin wa umrah tamah tamah tamah. Maka kemudian dia salat dua rakaat Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Sempurna, sempurna dan sempurna. Eh, ini adalah balasan dengan amalan yang ringan kita lihat tapi memiliki balasan yang sangat besar wabil khusus ketika kita berada di suci di bulan suci Ramadan tentu lebih besar lagi ya eh, yang didapatkan ya eh, di sini faalul mar'i ayajma' himmatahu maka seyogianya bagi seorang muslim untuk mengumpulkan himmahnya, eh, untuk mendapatkan banyak kebaikan serta keberkahan di waktu yang sangat mulia ini. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat dia itu terpalingkan dari dari melakukan kebaikan di dalamnya. Karena sungguh rugi ketika misalkan dia keluar dari Ramadan tapi dia tidak mendapatkan. Betul dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Tapi alangkah beruntung siapapun yang memaksimalkan diri dengan bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan selesai dia mendapatkan banyak kebaikan dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terakhir perlu kita ketahui bahwa untuk bulan suci Ramadan ini kita tidak masalah untuk memaksakan diri untuk melakukan ibadah, ketaatan serta berbagai macam uh, ibadah lainnya. Kita paksakan dan kita harus luangkan waktu kita. Karena lelah kita selama Ramadan itu akan hilang. tidak selamanya kita akan lelah terus berajamah tetapi pahala yang pahala dari amalan kita yang kita lakukan itu akan tetap. Eh, sehingga rugi kalau misalkan ada seseorang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tapi dia tidak maksimalkan dirinya dengan Ramadan. Mungkin dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, eh, tapi jika tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak takut. Ya, kita khawatir kalau misalkan kita keluar dengan dari Ramadan, kita dalam kondisi tidak mendapatkan apa-apa, udah capeknya dapat, pahala nggak dapat, dosa juga dapat. Iyadzubillah, sumbal iyadzubillah. Mungkin itu yang hmm. Anda bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Agar bisa eh, melakukan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh para salaf kita. Wa jazakumullahu khairan. warahmatullahi wabarakatuh.